Wembley bermusuhan dengan The Blues. The Blues kalah adu penalti oleh Liverpool di final Piala Liga Inggris. Resepsi The Blues di Stadion Wembley pun kembali berlanjut. Pada Minggu, 27 Februari 2022, The Blues harus mengakui keunggulan Liverpool setelah gagal mencetak gol yang sah selama 120 menit. Pada babak adu penalti pun, The Blues kembali diterpa nasib sial. Maksud hati memasukkan Kepa Arrizabalaga agar bisa menang dengan menepis tembakan para penendang Liverpool. Kiper asal Spanyol itu malah kebobolan 11 kali, dan saat dirinya yang maju sebagai penendang, tembakannya melambung. The Blues kalah lagi di Wembley. Ya, stadion kebanggaan rakyat Inggris itu seolah sedang bermusuhan dengan Chelsea. Seusai meraih Piala FA 2018, The Blues belum bisa menang lagi setiap kali bermain di laga puncak yang diadakan di sana. Pada partai Community Shield 2018, sekitar 3 bulan setelah memenangi Piala FA, Chelsea takluk 2-0 oleh Manchester City. Beberapa bulan berselang, tepatnya Februari 2019, kedua tim kembali bertemu di Wembley dalam laga final Piala Liga Inggris. The Blues yang ditangani oleh Maurizio Sarri kembali kalah, kali ini lewat adu penalti 3-4 setelah berganti manajer. Apakah keberuntungan mereka di Wembley berubah? Tidak juga. Pada musim 2019, Chelsea yang dilatih Frank Lampard takluk 2-1 dari Arsenal di final Piala FA. Setahun berselang, Chelsea sudah dilatih Thomas Tuchel dan kembali masuk final Piala FA, tetapi lagi-lagi kalah, kali ini 1-0 dari Leicester City. Dan pada minggu malam kemarin, kutukan Wembley untuk Chelsea berlanjut. Menghadapi Liverpool, Romelu Lukaku dan kawan-kawan kalah adu penalti 10-11. Thomas Tuchel senang, James dan Chalobah comeback. Manajer Chelsea, Thomas Tuchel, yakin kembalinya Reece James bisa menjadi dorongan kepercayaan diri yang besar bagi seluruh pasukannya. James menggantikan kapten Cesar Azpilicueta di babak kedua final Wembley kemarin untuk membuat penampilan pertamanya hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan setelah absen panjang karena cedera hamstring. Sang bek langsung kembali ke posisi bek sayap kanan favoritnya, dan sang manajer ungkap kebanggaannya atas penampilannya dalam permainan darinya di laga final yang menantang. Reece James masuk ke lapangan setelah 8 minggu cedera dan bermain hampir di level yang kami inginkan, jelas Tuchel. Saya bangga, harus saya katakan kami berada di jalur yang tepat. Agak sulit bagi kami, tetapi sejak kami kembali dari Abu Dhabi, kami memiliki pertandingan yang ketat melawan Crystal Palace. Kami berlatih dengan sangat baik setelahnya, memainkan pertandingan yang bagus melawan Lille, dan juga berlatih lebih baik setelahnya. Saya merasa grup ini berkembang dan itu membuktikannya di laga final ini, ungkap Tuchel. Tuchel juga memuji penampilan kembalinya Trevoh Chalobah yang tampil solid sepanjang pertandingan di Wembley bersama Thiago Silva dan Rudiger di pertahanan saat The Blues membungkam trio lini depan Liverpool. Trevoh Chalobah tidak bermain selama 6-8 minggu dan dia harus bermain 120 menit melawan Diaz, Mane, dan Salah, tambah sang pelatih. Dan dia, Trepo, juga tampil brilian kali ini. Welcome the Blues di bulan Maret. Setelah Februari yang penuh peristiwa di mana Chelsea dinobatkan sebagai juara Piala Dunia antara klub FIFA, untuk pertama kalinya, The Blues memainkan 5 pertandingan di bulan Maret dan berusaha untuk lolos di putaran selanjutnya Piala FA dan Liga Champions sambil menghadapi beberapa ujian sulit di ajang Premier League. Berikut adalah daftar laga yang akan dihadapi untuk juara Eropa dan dunia di bulan Maret ini. Luton Town versus Chelsea, Piala FA. Setelah membutuhkan perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim Liga One, Plymouth Argyle di Stamford Bridge, Chelsea akan bertandang ke Kenilworth Road pada putaran kelima untuk menghadapi tim Championship, Luton Town. Untuk tahun kedua berturut-turut, The Blues mengalahkan The Hatters 3-1 di Stamford Bridge musim lalu. The Blues bertujuan untuk mencapai perempat final Piala FA untuk keenam kalinya dalam 7 musim, dan kemenangan melawan Luton Town akan membuat Chelsea lolos ke 8 besar nanti pada bulan Maret. Burnley versus Chelsea, Premier League. Dengan Chelsea bersaing di 4 kompetisi berbeda selama beberapa bulan terakhir, kunjungan The Blues ke Burnley
akan menjadi pertandingan Liga kedua The Blues sejak akhir Januari. The Blues masih berada di tiga besar tetapi dengan tim-tim di bawah Chelsea yang semakin kuat. Penting untuk meraih poin melawan Claretts yang terancam degradasi, Chelsea ingin memperpanjang rekor tak terkalahkan pada ajang Premier League di Turf Moor. Saat telah menang dalam 6 dari 7 kunjungan sebelumnya termasuk kemenangan 3-0 di musim lalu. Chelsea versus Newcastle United Premier League. Stamford Bridge akan menjadi tuan rumah pertandingan Premier League untuk pertama kalinya sejak 23 Januari ketika The Blues bertemu Newcastle United yang bangkit kembali. The Blues memiliki rekor kandang yang kuat baru-baru ini melawan Newcastle dengan kemenangan dalam 9 kunjungan terakhir mereka dan hanya satu kali kekalahan pada ajang liga melawan mereka di Stamford Bridge dalam 36 tahun terakhir. Lille versus Chelsea Liga Champions. Setelah unggul 2 gol di babak 16 besar Liga Champions melawan Lille berkat gol Kai Havertz dan Christian Pulisic di leg pertama, Chelsea akan berusaha untuk menekan keunggulan saat The Blues bertandang ke Prancis untuk pertandingan leg kedua. Ini akan menjadi kunjungan The Blues ke Stade Vieux-Montreuil setelah kemenangan 2-1 di sana pada tahun 2019. Norwich City versus Chelsea Premier League. Chelsea dijadwalkan mengunjungi Norwich City di pertandingan terakhir sebelum jeda internasional, Maret. Meskipun pertandingan akan dimainkan pada 10 Maret, jika salah satu tim mencapai perempat final Piala FA. Rekor kandang terakhir mereka melawan The Blues juga bukan pertanda baik karena Chelsea telah menang dalam 4 kunjungan terakhir ke Carrow Road dan tidak pernah kalah di sana sejak 1994.